Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bimecing. Ini saya berada di tengah kota Singkawang, kota dengan populasi penduduk Tionghoa terbesar, terbanyak di sini di Kalimantan Barat, dan bisa dikatakan ini adalah kota paling toleransi di Indonesia. Namanya Kota Singkawang, berada di antara Kota Pontianak dengan Kota Sambas. Nah, saya mau coba dekati ke dekat sini. Ini ada sebuah pekong tua. Ya, ini adalah pekong tua yang berada di tengah-tengah kota Singkawang. Namanya Vihara Tridharma Bumi Raya, berada di pusat kota Singkawang. Terus yang di depan sana itu ada Selamat Datang Kawasan Pasar Hongkong. Kita mau coba mendekat ke sini, mumpung masih pagi, belum ramai orang juga. Perlu diketahui, kita semua udah pasti tahu di daerah sini adalah salah satu kota paling toleransi yang ada di Indonesia. Makanya keberadaan pekong yang di tempat sini itu tidak jauh dari keberadaan Masjid Raya yang berada di sebelah situ. Mungkin paling sekitar 300 meter kita udah sampai di Masjid Raya. Jadi berdekatan sekali antara beberapa suku, kemudian antara beberapa penganut agama di sini hidup berdampingan dengan damai dan tentram. Nih, kalau kita lihat suasana kotanya, gedung-gedung rapi menuju ke arah sana. Itu kalau kita ke arah sana nantinya sampai ke arah Pontianak melalui jalan Diponegoro. Oke, jadi ini suasananya pagi hari semacam ini. Wah, ini saya rasa banyak sekali warga-warga yang di luar dari kota Singkawang yang memang datang ke sini untuk berkunjung. Jadi memang kalau sekitaran Kalimantan Barat, kota tujuan yang biasa banyak dikunjungi adalah kota Singkawang, karena terkenal eksotisnya, terkenal rapinya, dan terkenal toleransinya. Boleh ngobrol dari mana sih? Orang sini atau luar daerah? Oh, orang sini. Oh, orang Singkawang. Oh, kirain dari daerah luar sana. Enggak. Di daerah mana Singkawangnya? Di Alianyang. Oh, Alianyang. Ini mau foto-foto? Iya, mau foto bentar. Oke, makasih ya. Oke, makasih. Dari Pontianak. Oh, dari Pontianak. Iya. Memang apa namanya, berlibur di kota Singkawang, iya, ini? Mau jalan-jalan. Ya, ramai orang? Lima orang. Lima orang. Berapa hari di sini kira-kira? Baru nanti sore pulang. Baru nanti sore, iya, pulang. Kemarin datangnya kali ya? Iya. Oke. Terima kasih, Pak, ya. Boleh tahu, Sok, namanya? Oh, namanya Liu Li Min. Liu Li Min. Liu Li Min. Ya. Kalau marganya, marga apa sini? Marga Liu. Marga Liu. Liu. Jadi kalau di kota Singkawang ini, bahasa yang dipakai sehari-hari antar warga Tionghoa itu bahasa kek gitu ya? Iya, bahasa kek. Ada sedikit bahasa Mandarin. Ada sedikit bahasa Mandarin. Iya, iya. Termasuk Asuk juga bisa enggak bahasa Mandarin? Pandai enggak? Mandarin bisa, Hokkien pun bisa. Hokkien pun bisa? Iya, iya. Tapi lahirnya memang di Singkawang asli sini ya? Saya sebenarnya ya, tempat lahir ya, itu di Kampung Menterado. Oh, daerah Menterado sana? Iya, waktu pengungsi pindah ke Singkawang. Oh gitu. Ya. Jadi kalau nggak salah dulu di Menterado itu ada semacam tambang emas gitu ya, Su, ya? Iya, iya. Tambang emas yang kebanyakan memang pekerjanya itu warga Tionghoa. Ya. Dari zaman dulu, zaman kerajaan Kesultanan Sambas itu kalau nggak salah ya, Su, ya? Iya, iya. Oh, terus sekarang karena ada sesuatu terus pindah ke sini gitu. Iya. Kalau ini bisa dikatakan berapa tahun dah? Lama nih? Ini ya, saya jelaskan. Buku, ada buku, tapi buku ya tidak cukup lengkap. Ini semenjak ada tempat ibadah sembahyang, kan dari orang Cina, dari negara Cina ya, dia datang di, dulu kan masih Borneo, dia datang di sini kan membawa pekong, patung pekong, datang di sini, dia bikin dan pondok sembahyang. Itu ya, paling sedikit ada 200 tahun. Oh. Nah, karena dulu kita kan belum merdeka. Nah, di sini juga belum jajah Belanda. Itu masih, boleh katakan, tidak ada pemerintah. Waktu Borneo, waktu 200 tahun yang lalu.
semenjak itu ada datanglah Belanda. Jadi orang Cina yang perkumpulan itu lawan. Lawan itu Belanda. Yeah. Akhirnya kita orang Cina itu kalah. Sudah kalah itu dijajah Belanda. Oh gitu. Buku kami yang ada di sekarang, nanti saya tunjukkan buku ya. Itu dia tuliskan pekung kita 1878. 1878? Ya, tapi tidak benar. Karena sebelum jajah Belanda ya, kita sudah ada tempat. Oh pada, gitu. Ya. Dan saya jelaskan lagi, kalau kelenteng ini kan bukan dibangun tahun 1878. Ini waktu tahun 1930. Ini keliling pekong gitu. Yang kena kebakaran. Hingga tempat kecil untuk sembahyang pekong pun kena kebakaran. Teruntung itu patung pekong sama masih utuh ya, masih ada. Gitu ya. Kelenteng ini dibangun tahun 1931 lah gitu. Selesainya tahun 1973. Sekarang ya, kelenteng ini. Kalau dengan berdirinya masjid duluan mana, Sok? Ini kan kebetulan berdekatan dengan masjid ya. Iya. Duluan mana? Kan ada masjid raya di situ. Mungkin duluan ini ya? Duluan ini. Masjid yang nanti kita biasa lihat foto itu yang lama tuh nanti di dinding tuh itu kan belum nampak masjid. Oh, belum ada nampak masjid. Masjid ya di sekitar tahun 1970 lah. Sekitar itu ya. Oke. Iya. Terima kasih banyak informasinya, Su ya. Saya izin untuk YouTube. Oke. Oke, ini sekarang saya mau coba mendekati Masjid Raya yang lokasinya tidak jauh dari pekong tadi, pekong tua yang ada di tengah-tengah kota Singkawang. Jadi kalau misalkan kalian pergi ke kota Singkawang pas kebetulan dengan hari-hari libur, hari-hari Imlek, alangkah baiknya yang jauh-jauh, yang dari luar kota atau dari luar negara, untuk segera booking terlebih dahulu hotel-hotel yang nantinya akan kita tuju. Nah, ini masjidnya, Masjid Raya Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Kenapa semacam itu? Karena di sini nanti kalau pas misalkan acara Imlek ataupun Cap Gumeh itu bukan hanya dari kota yang berada di Kalimantan Barat ataupun kota-kota yang ada di Indonesia. Mereka yang dari Sarawak, yang dari Hong Kong, malah kadang saya dengar ada juga yang sampai sini Singapura gitu. Karena memang di acara Cap Gomehnya itu di sini biasanya dimeriahkan dengan berbagai macam atraksi tatung dan berbagai macam pentas budaya atau pentas seni yang ditampilkan. Di sepanjang jalan ini luar biasa, nantinya kita bisa melihat secara langsung mereka yang melakukan atraksi itu di sepanjang jalan melewati kota-kota besar yang melewati gedung-gedung besar yang ada di kota Singkawang ini. Ini Masjid Agungnya. Jadi Masjid Raya ya. Masjid Rayanya di sini kurang lebih sekitar 300 meter. Itu udah sampai dekat dengan pekong. Ini saya berada di jalan menuju ke arah Pasar Turi. Kalau nggak salah Pasar Turi atau pasar apa namanya ini? Pasar tradisional. Oke, ini kita mau lanjut jalan dan sedikit
memelankan kendaraan saya supaya bisa menikmati suasana kota yang ada di Singkawang, Kalimantan Barat. Jadi ini adalah pusat perbelanjaan, bisa dikatakan di sekitaran sini toko-toko berada berjejer berderet di sekitaran jalur ini. Nah, ini kita sudah berada di Jalan Diponegoro. Jadi, nanti kita akan melewati depan kantor wali kota, ya, kantor wali kota. Kota Singkawang ini dulunya sebagai ibu kota Kabupaten Sambas. Di tahun 2000-an gitu, Kabupaten Sambas itu memekarkan diri menjadi tiga bagian, atau pecah menjadi tiga bagian. Yang pertama itu langsung menjadi Kabupaten Sambas sendiri, yang dulunya Kabupaten Sambas ini ada di sini, kota pemerintahannya. Sekarang punya Kabupaten Sambas tersendiri, tapi yang di ujung sana mendekati perbatasan Malaysia. Kemudian ada lagi tambahan Kabupaten Bengkayang, sama mereka yang berada di ujung sana dekat dengan perbatasan Malaysia. Kemudian yang tadinya ini sebagai ibu kota Kabupaten Sambas terdahulu, ini sekarang sudah menjadi Kotif atau kota administratif. Jadi di Kalimantan Barat itu hanya ada dua kota, yang satu kota Pontianak, kemudian satunya lagi kota Singkawang. Oke, ini jalan Firdaus, nanti sampai ujung sana kita bisa melihat beberapa kantor-kantor pemerintahan yang ada di kota Singkawang sini. Ini yang di sebelah kanan kita ada kantor imigrasi. Di sebelahnya lagi ini Pengadilan Negeri Singkawang. Gedungnya semacam ini. Ini Badan Keuangan Daerah sebelah kirinya. Ini Dewan Perwakilan Rakyat Kota Singkawang. Dan yang sebelahnya adalah Kantor Wali Kota Kota Singkawang. Nih, Kantor Wali Kota Kota Singkawang. Oke, jadi di Singkawang juga ada mall, atau di sini biasa disebutnya Singkawang Grand Mall. Bawahnya dipakai untuk pusat perbelanjaan, kemudian atasnya dipakai untuk menginap. Oke, jadi itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan tentang kota Singkawang, kota paling toleransi di Indonesia. Punya sebutan sebagai kota Amoy, punya sebutan juga sebagai kota Seribu Kelenteng,
dan bisa ada juga yang menyebutnya Hong Kong Van Borneo. Jadi macam-macam sebutan buat kota Singkawang ini. Ini berada di sini terasa sekali kedamaian karena antar suku, antar agama bisa hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Mungkin itu aja yang bisa saya lihatkan suasana kotanya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.